dua orang aparatur sipil negara dan satu orang pegawai harian lepas kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kota Pemantang Siantar terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Submit 3 Tipikor Polda Sumatera Utara. Ketiga orang tersebut berinisial EZ, LN, dan TMT. Selain itu turut diamankan barang bukti uang sebesar 186 juta rupiah serta belasan staf pegawai BPKD sebagai saksi. OTT dilakukan terkait adanya pemungutan liar atas pemotongan pemberian uang insentif pemungutan pajak daerah milik pegawai BPKD sebesar 15% dari uang yang diterima pegawai BPKD Kota Pemantang Siantar pada triwulan kedua tahun 2019. Dari bos 11. Sebentar benar. Tunggu sebentar. Aku masuk ke sana dulu, ke sana. 11. Kasusnya apa, Komandan? Kasus komandan kok salah, Bang? Orang apa aja? Kasusnya apa, Komandan? Kasusnya itu kasus bidang apa? Kasusnya pemudana intensif. Intensif. Apa aja di sini, Komandan? Di sini apa, Komandan? Banyak pas yang buat pengajar. Barang bukti apa? Barang bukti apa? Tahun berapa, Komandan? Tahun berapa ini? Tahun sekarang ini. Barang buktinya berapa, Komandan? Berapa harus kita, Komandan? 18, 19. Barang bukti ya, Komandan. Berapa? 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 Sebentar. Sebentar ya. Ya, 11. Informasi sedikit, Pak. Iya, sebentar ya. Komandan, tolong berapa orang, Komandan? Jumlahnya, Komandan. Usai melakukan operasi tangkap tangan serta penggeledahan di kantor BPKD, tiga orang terduga pungli serta belasan saksi langsung dibawa ke Mapolda Sumatera Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pemantang Siantar Sumatera Utara, Jo Ambarita Tribrata TV, Salam Tribrata.